ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ribuan profesi di dunia ini. Ada chef, ada masinis, pilot dan lain-lain. Tahukah Anda dari ribuan profesi itu apa yang biaya belajarnya paling murah saat ini? Mendekati nol. Apa itu? Halo para pebisnis, selamat datang di BTU, Bisnis Teknik Utama. Kami adalah Digital Skill Center. Kami sediakan jasa di bidang bahasa pemrograman, sistem operasi, web, dan lain-lain. Saya, seperti Anda semua, senang menonton YouTube. Ada banyak sekali video di sana, dan saya juga menonton banyak video tentang programming. Banyak yang bagus, saya download, saya tonton. Nah, itu gratis. Jadi, saya merasa tidak perlu kuliah untuk belajar programming. Berbeda sekali dengan belajar untuk menjadi pilot, menjadi masinis, menjadi chef, dan lain-lain. Anda harus keluar uang. Tidak bisa gratis. Jadi, sangat enak sekarang untuk menjadi programmer. Biaya hampir nol. Tapi di sela-sela biaya yang hampir nol ini, sangat sulit dapatkan programmer yang bagus. Apakah biaya yang mendekati nol ini membuat manja banyak orang calon programmer? Mungkin murahnya biaya belajar programming berperan pada sering absennya calon programmer di interview. Mereka has nothing to lose. Bila calon staff bayar ujian, mereka has something to lose. Dengan demikian, perusahaan akan dapatkan calon yang punya tekad dan sudah tunjukkan skill. Ujian berbayar akan jadi keniscayaan untuk berbagai profesi, tidak terbatas ke programmer. Itu calon pegawai yang harus bayar. Saya punya insider information bahwa beberapa lembaga memang sudah menyiapkan hal tersebut. Jadi, bila programmer harus bayar ujian, sebenarnya bukan hal yang aneh. Ikuti media sosial kami, temukan banyak tip dan trik tentang dunia kerja. Saya Bernardo Tabar. Salam foto, value, operation, type, dan object.